jawab aneh. Aing mah teu nitah anjing. Terus? Nitah naon aing mah teu nitah ngajual, goblok. Halo, assalamualaikum, balik sama Sel. Di video kali ini gue lagi masih di rumah nenek. Gue tiba-tiba nih baru bangun tidur, kepikiran pengen ngeprank. Karena gue tuh udah 256 juta tahun gak pernah ngeprank lagi, guys, ya. Jadi kali ini gue mau ngeprank lagi, mau coba-coba ngeprank. Jadi kebetulan tadi mami tuh pergi ke Lembang. Katanya ada acara arisan gitu sama teman-teman dia waktu SMA lah, ya. Gue gak tahu, pokoknya intinya pergi. Dan Kai juga pergi. Jadi di rumah cuma ada gue, Rafa, sama nenek. Nah, gue tiba-tiba kepikiran, kalau gue kan kemarin udah kayak 3 bulan gitu kan di sini kan. Jadi gue kepikiran bahwa ngeprank kalau gue mau jual rumah nenek yang sebelah. Karena sertifikatnya ada di tangan gue gitu kan. Jadi ceritanya gue mau jual. Ceritanya gue mau jual rumah ke nenek. Gue mau ngobrol santuy sekarang. Doain aman-aman aja videonya dan semoga berhasil. Dan jangan di skip, oke? Semoga tidak terjadi apa-apa dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gue lebih ganti. Cuman ya udahlah, kita iseng-iseng aja, oke? Okay? Set kameranya dulu di sini. Karena lagi makan. Nggak lagi makan atau udah beres makan? Oke, okay. Oh, lagi ngobrol kayak macam apa? Set dulu kameranya di sini. Tutupin pakai. Kali gerak ngobrol. Kali mumpung ngobrol si Kai. Lagi ngobrol serius. Oh, no. Kali-kali, sekarang ini aku batu. Aku sasa. Lalu, no. Jadi, kil. Ya. Ya, mah, hampur awal rasa kan neneknya. Rela dia udah pulang jadi itu. Sertifikat rumah itu. Rumah nak? No, rumah nu sebelah. Sertifikat rumah nu sebelah. Hampur awal, ya, mah. Kurasa dijual. Allahu Akbar, Gusti, ya Allah. Nama kebin juga. Butuh duit, ada yang ini. Astagfirullah, ini sabar aja. Murah mah gede. Bisa, Nenek. Itu bisa digadekin, soalnya UHKI-an. Jadi mau anak dijual, cepet, matang, cepet. Aduh, si anjir. Si Mami belum teredan, Mas, ya, itu. Ya aku mah rasa kepepet atau nih? Sabar aja itu juga 20 juta ayah. Udah sok itu, nenek gede-gede tuh. Ya Allah. Kurasa lu itu dibelikan motor no eta. Dan saya yang buka motor dari motor itu kan di bengkel. Saya main motor gitu. Jadi nyai menunya untuk kurangnya duaan gitu. Cuman rasanya deg-degan itu. Di lo atau pat poe teh nu boga imah eta teh rek datang rek ngesian tapi meta tembokna entong di pisah hiji kudu di rapetan deui rasa geus boga duit atuh da naik murang kecek 150 juta eta teh ah moha mah imah sepetak kitu atuh neh paya 20 juta imah sepetak atuh da hese neangan tanahna teh teh 60 tumak tolol 60 meter persegi. Lah kumah? Bingung dan ya Ogi. Allahu Akbar Gusti. Melaan motor imah nggak gelenceng tolol. Aduh Gusti.
Ya Allah. Kumahanya. Ya saya kena gebek ya sama takbir lamun. Tadi kan si Maya pergi kan. Untungna. Lain untungna. Pokoknya kan si Maya pergi ngajak Rasel tadi kan. Coba lamun Rasel ikut isuk aya sarombongan keluarga ka dieu jol-jol. Rek ngasi eta. Ngasi imah kumaha? Pasti pan Rasel yeuna oge. Ka bang duitna geus beak nyisa 25.000 di dompet. Dijual sabaraha puluh? 27. Nenek nolongan tuh bisa duit. Pan kamari-kamari kurasa ngasih bare dua dibarean duit terus yang ngete. Tah yeuna barasa di Bandung bingung pan PSBB apa sorangan. Nyokot ijazah enggak bisa, mau kerja mau kemana? Ayeuna mah kudu gawe maneh. Ayeuna untuk rasa dijual eta imah di aduh masih mami jeung si Kai apa ya pasti jantung. Oh no. Pasti imah ngadat. Pasti saha siapa bye wes Rafael jadi gerak baru beli semua baru itu dari pasar si Kai mateng semua tong bilang-bilang mamihnya tong bilang-bilang mami rumah teh kuah dijual pun sabarah nya eta panu nenek kene teteh dijual ku si ieu dipake maling motor eta goblongnya dijual nanti 20 juta sanging padahal 150 tolol ima 150 teh ah murah-murah mah geus pokona mah kemana dibayar ku 10.000 ka ditu heula 10.000 geuning sana 25.000 geus bae ieu arek ngobrol aja sih nana asal nyaho we jempling we kumaha ieu mah nanganina rasa deg-degan dia dan titah ning ini naon kita dijual. Pas ka Bandung geuning rasa kita dijual pas rasa ka Bandung geuning demi Allah aing teu nitah anjing sia sorangan teman goblok budak teh aing mah teu nitah jual teu nitah naon melaan motor si goblok gra ya yang nyantulah dah kan rasa ngomong nenek rasa ka Bandung nemenin Kai basa 3 bulan yang lalu teh kan mau nemenin Kai cenah sok kakai weh kakai amun rasa enggak punya uang mah jual weh rumah nenek nu ngomong gitu demi Allah aing teu aing demi Allah tibalik ka sia ieu aing nyebut demi Allah na aing mah teu nitah teu naon goblok terus kumaha nenek sok poho pasti teu aing mah tara kana imah mah wah bahaya imah mah bahaya keur penghidupan hari-hari. Kumaha tuh ieu mana ngahandina ih? Itu yang kumaha maneh? Eta mah tanggung jawab. 3 atau 4 hari deui nu boga rumah, jabani nu boga rumah teh orang handap deket. Geus ngecek kamari ka dieu ngaliwat cuman kurasa teh jangan lupa. Soalnya si Kai bisi ada apa bisi curigaan gitu pan. Rasa, pasti di data karena keamanan. Di data, cuman kan rasa pusikai. Iya, cuman masalah. Nah, rasa kan terluas ngomong ke Kai mau karena emang kan luas dan nita ngejual nak. Anjing, itu anjing. Nita sia goblok. Aing berorah nita ngejual, aing nita melian malah dah. Mumpung murah beli gitu. Nggak kan Pak Ewe, kewe merasa air rejeki tadi. Orang beli, mau pindah KB ke Hanap, udah di dia lah. Gitu kan, kumaha solusi, nah gitu. Cuman ini duitnya, saya 25.000 deh deh. Motor dijual, udah mau mungkin sakit tuh deh, harga udah. Karena motor mah, ya barang gitu mah kan pasti turun. Murah. Gitu, anu terus naik, mau kan rumah jang emas, tanah jang emas kan. Mata akhirnya rasanya menyesal gitu. Ya semua berawal itu gara-gara nenek sih. Si anjing gara-gara nenek sih ya. Nenek lu ngajarkan rahasia lu minta. Anjing! Aing mah nte goblok. Kita ngomong gitu sih ya. Doraka seumur-umur sih ya. Nte doraka. Nah tuh. Kalau kamu lebaran lu. Nita aing. Dengikan lagi. Nita aing nu nita aing. Aing mah nita nte. Namun nte. Masuk. Nyahoge kekara ayona. Tosok kayak gerewekan ya. Kan kamarnya lebaran tahu sendiri kan Rasel juga harus beli baju lebaran yang mahal gitu yang bagus Rasel beli sepatu kan 4 juta uluh jadi kia udah ngikutin lah makanya aku Rasel dijujurkan kan dia nih ngalik ke Rasel gara ah yang mengadanya kan mengenal banget sih ya
siap bisa dorakat di aing. Jadi kie duit rumah teh dijual 20 juta. Sepatu 4 juta, celana 1 juta, jaket, hoodie, beak 2 juta setengah, saya sana beli motor gitu. Ayeuna duitnya nya sana 25.000. Iya loh si anjing. Kumaha? Euing aing mah tamu. Panen nu nita ulah sura sok tamu. Lele masuk lepas tamu jawab aneh. Aing mah teu nita anjing. Terus? Terus? Nita naon aing mah teu nita ngajual, goblok. Terus saham nasi mah mau mungkin udah jual-jual. Si anjing, aing mah tara menang ngajual komo imah mah. Nenek udah tara jual ih. Demi Allah. Demi Allah aing henteu. Sia goblok. Tadi kan mung aing mah. Mung aing mah mah. Mau ngadeh. Goblok si anjing. Padung padung. Bohong itu. Guys, kita prank lagi, guys. Udah mungkin dijual lah. Kan ini rumah kita bersama. Ruas tuh. Ruas anjir. Aing keedan. Aduh ya Allah. Kuma mau kurasel dijual beneran rumah. Gelo sia. Oke, sekian videonya berhasil di pranknya Sasela namanya aman ya. Entu dijual aman nih Sasela. Sasela tuh. Oke, guys. Segitu aja videonya, thank you udah nonton, jangan ditiru ya, nanti kalian dibacok. Oke? Pokoknya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Alright? Waalaikumsalam.